Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Fatmawati Hasan. Pada hari ini saya membuat karya montase dengan tema lingkungan. Yuk kita buat sama-sama. Simak videonya sampai habis ya. Alat dan bahan yang digunakan bisa kalian lihat di sini. Kemudian yuk langsung melihat proses pembuatannya. Langkah pertama, kita sediakan kertas gambar dan kertas origami. Kemudian kertas origaminya ini saya potong dua lalu ditempelkan di kertas gambar. Nah, kertas origami yang berwarna biru ini saya tempelkan di bagian atas. Setelah itu, di bagian bawahnya saya menggunakan kertas origami yang berwarna coklat. Kemudian kita sediakan berbagai gambar dengan tema lingkungan. Nah, untuk gambarnya sendiri kalian bisa dapatkan di buku, di majalah, ataupun di koran. Kemudian gambarnya kita gunting bagian pinggirnya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama pada gambar yang lainnya. Nah, kalau sudah kita gunting bagian pinggirnya, kita mulai menyusun atau menata gambar-gambar yang tadi. Nah, kalau dirasa susunan atau tataan gambarnya sudah bagus, kita tempelkan satu persatu sesuai dengan yang kita tata tadi. Kemudian untuk mempercantik montasenya, kita tambahkan rumput, bunga, awan, matahari, ataupun bisa dengan bentuk yang lain dengan kertas origami. Untuk cara membuatnya kalian bisa lihat pada video ya.
Nah, montase tema lingkungannya sudah selesai. Gampang banget kan cara membuatnya? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.